optik melawan. Pelatih kepala Neil Maizar secara perdana mulai memimpin latihan rutin PSMS Medan yang digelar di Stadion TD Pardede Kabupaten Deli Serdang pada hari Kamis. Latihan rutin digelar untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2024-2025. Pada latihan perdana, skuad PSMS Medan dipimpin langsung pelatih Neil Maizar bersama jajaran staf pelatih lainnya. Dalam sesi latihan, Neil Maizar tidak hanya memberikan pemahaman taktikal dan teknikal kepada para pemainnya. Di penghujung latihan, dirinya membuat program mini game untuk mengaplikasikan hasil latihan yang sudah dilakukan. Pelatih Neil Maizar mengatakan bahwa para pemainnya sangat antusias saat menjalani program latihan. Menurutnya, semangat latihan tersebut harus terus dipertahankan hingga ke depan para pemain dapat menjalani latihan secara maksimal. Tapi secara umum, memang harus diperbaiki conditioning. Belum sampai ke tahap yang baik. Dan ada waktu satu bulan untuk memperbaiki fisik ya. Terus di dalam fisik itu nanti juga memperbaiki segala teknikal, taktikal, dan combat. Sementara itu, untuk pembentukan skuad Ayam Kinantan yang solid, PSMS Medan masih tetap memburu sejumlah pemain. Salah satunya akan hadir adalah Sandi Sute yang merupakan mantan pemain gelandang Persija. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.